Udah kayaknya cukup deh kak lampunya satu kak. Mau taruh di mana lagi coba? Itu ya tidur paling atas sih low guys karena dekat lampu. Tapi dapurnya mewah sekali. Wow. Itu mejanya? Jangan. Itu sih meja pingpong. Dan Samantha di Sudah Gaming. Hari ini kita mau main Toka Life World. Game favoritnya Samantha. Kak, hari ini Mama mau nantang kamu sesuatu, Kak. Kan belum. Biasanya kan Samantha kalau dekor ya cewek-cewek gitu pink. Hari ini Mama mau nantang Samantha bikin kamar Samantha versi cowok. Oh. Mana Yenya? Yenya mana Yenya? Harus bisa Samantha harus bisa bikin kamar serba cowok. Anggap aja Samantha itu jadi cowok di sini, karakter cowok namanya Samantha ya guys ya. Mama jangan pakai O. Cepat dalam waktu. Ya. Dalam waktu satu hari. Enggak. Dalam waktu 10 menit. Lima. Jahat banget ya Mama ya. Oke, sekarang kita buang dulu deh. Ciu, nanti langsung polos. Ciu. Oke guys, ini sekarang kita mau lihat Samantha. Kira-kira Samantha dekorasi serba cowoknya tuh kayak gimana? Kenapa jadi kayak rumah nenek-nenek kakek-kakek? Yang bagus dong. Oke. Kenapa jadi mermaid? Yang cowok suka warna biru. Oh, cowok suka warna biru, guys. Warnanya bebas, yang penting temanya cowok. 5. Kak, gak perlu ngebut, Kak. Oke, guys. Ini Samantha udah naro serdua tingkat, guys. Karena kayaknya Samantha, Samanto kembarannya, guys. Apa itu? Kenapa banyak sekali itu? Gak apa-apa kan itu karpetnya kecil. Terus di rumah, di kamarnya juga ada lemari kan? 2. Bener kan? Berarti Samantha sama Samanto itu kembar guys ya. Naruh apa lagi tuh? Udah penuh gitu mau naruh apa lagi? Biasa ya kalau anak-anak isinya mainan. Oke, mobil-mobilan. Terus mobilnya juga 2 ya guys, biar gak berantem ya Samantha sama Samantonya. Terus basket. Bola basket ada gak ya? Bola basket di situ paling ujung dulu. Nih. Nah, itu. Ada trampolin, ada skateboard tuh. Oke, bolanya juga 2. Oke, terus apa lagi, guys? Kalau cowok biasanya apa lagi, guys, di kamar, guys? Coba, guys. Kalian komen di bawah di rumah kalian ada apa aja, guys? Oh, kok shiny kerlip-kerlip gitu ya? Apakah itu sebuah patung? Kayaknya bukan skateboard beneran deh, Kak. Itu skateboard. Oh, oke. Okay. Terus sekarang di ruangan sebelahnya, Kak. Ntar ini lampu belum. Pakai lilin aja, Kak. Alam bali. Lampunya ubur-ubur. Ini ceritanya ini SpongeBob. Ya, Kak. Udah kayaknya cukup deh, Kak, lampunya satu, Kak. Mau taruh di mana lagi coba? Itu ya tidur paling atas sih low, guys, karena dekat lampu. Jadi, Samantha itu di sini pakai rumah yang gratis ya, Kak ya. Yang kecil itu yang gratis. Kalian juga bisa dekorasi rumah itu, guys. Karena rumahnya itu nggak beli, gratis. Tinggal dibangun di mana kak yang gambar palu-palu itu ya kak? Iya. Oke, terus tuh mau lampu. Kenapa lampunya juga harus 2? Ketar lagi apa? Banyak banget lampunya. Udah lampu di sini, lampu di sini. Temanya kita itu under the sea ya kak? Under the sea. Under the sea. Tolong membuat Samantha jadi kepiting. Temennya Ariel tuh yang kepiting itu. Terus apa lagi kak? Kok sepi amat ruang tamunya? Kayak nggak penuh gitu loh kak. Oh, Under the sea. Oke. Ya ini Samantha mau nambahin TV. Ya benar, jadi kita tuh temanya tuh ada mermaid, ada ubur-ubur, ada
rumah SpongeBob. Temanya Atlantik, guys. Ada ini banner cafe. Kenapa banner cafe masuk situ, Kak? Kak, kayaknya cowok itu gak harus dominan biru deh, Kak. Biru malah jadi kayak kita tuh di laut tuh loh, Kak. Kenapa sih itunya harus penuh kayak gitu, karpetnya? Anda di sini. Anda di sini. Oke, guys. Sekarang Samantha mau dekorasi ruang tamu. Dapur. Ruang dapur. Kenapa dapurnya mewah sekali? Wow. Itu mejanya? Jangan. Itu sih meja ping pong. Gak usah pakai ini, Kak. Gak usah pakai kursi, Kak. Lesehan, Kak. Tuh, kursinya ketinggian, Kak. Oke, sekarang kita mau... Anda ada sini. Anda ada sini. Efek... Anda ada sini. Anda ada sini. Anda ada sini. Anda di sini. Itu jadwal tidur siang Samantha. Ini kalau gak tidur jadi kayak gini nih, guys. Sekarang jam Anda di sini. Anda di sini. Anda di sini. Coba kalian bisa hitung berapa kali Samantha under the sea. Coba hitung. Coba. Dari tadi Samantha gini-gini, coba guys, kalian hitung udah berapa kali. Anda di sini. Anda di sini. Anda di sini. Hitung ya, guys. Terus kalian komen Samantha berapa kali kayak gini tadi, guys. Kalau kalian gak nemu, ulang lagi videonya dari awal, guys. Oke, sekarang bathtubnya, terus toiletnya. Ini rumahnya gak selesai dari tadi ya. Apalagi tuh? Kayaknya memang harus tidur siang deh Samantha ya, biar gak kumat ya. Ya Allah. Kamu bisa gak bikin, helikopter pakai rambut, coba. Coba bikin helikopter. Helikopter, Tajam, guys. Ya, sekarang. Apalagi rambut, lampu. Sekarang kamu, guys. Kenapa jadi makin belakang makin kekek mulu ini? Hanya efek kecapean ya, Sam. Iya. Orang kecapean itu bad mood, marah-marah. Kalau Samantha kebalik ya. Kalau kecapean ketawa ngekek kayak gitu. Buat apa? Buat naruh HP kalau lagi mandi. Buat nenek sampo sabun. Sabun. Sampo sabun. Oke. Kayaknya cowok nggak perlu pakai skincare deh. Karena cowok kayak gitu, Kak. Coba-coba ditaruh, Bentar. Coba taruh. Tuh, jangan ini. Coba. Wow, berubah, guys. Jadi. Terus kita harus tar ini, kita yang ini dibuang. Oh, jadi karena ini karakter cowok yang diambil warna hijau, guys. Padahal cowok nggak pernah pakai kayak ginian deh, jamin. Oke. Coba guys, kalian yang cowok-cowok sering pakai kayak ginian nggak, guys? Yang bisa meledak-meledak di air itu, guys. Ayo, udah keduanya cukup. Ngapain banyak-banyak? Kamu mau pakainya tiap hari? Tolong, Ma. Nggak mau. Kamu sendiri yang buang kok, yang naruh. Oke, taruh di mana itu? Bum, bum, bum. Gimana caranya? Ah, ini singkir. Oh, ditaruh dulu. Oke. Ya, sekarang lampu, Kak. Sad. Banyak tingkah sih naruhnya. Jadi ceritanya ini cowoknya organik sekali ya, guys. Warna hijau ya, guys ya. Oke. Okay. Bentar aja, yang satu kurang. Kak, cowok nggak pakai masker mas. Kayak gitu, kakak. Enggak apa-apa. The last one is lamp. Oke. Okay. Lamp. Ini kebanyakan ini. Lah kamu sendiri yang ngeklik kok. Sama apa biar glowing. Oke, okay, guys. Ini dia rumah sempat. Dadah.
ini yang agak random banget sama saya, guys. Ntar kita cari yang anak-anak cowok.